8 menu diet ala Kylie Jenner part yang kedua. Yang keempat ada taco. Nah, makanan khas Meksiko ini tuh terkenal gak berminyak dan gak terlalu berlemak. Makanya mungkin cocok nih buat yang lagi diet. Yang kelima ada sandwich tuna. Nah, biasanya Kylie Jenner makan sandwich tuna ini dengan roti gandum dan juga selada. Enak ya kelihatannya. Lanjut, yang keenam ada burrito. Nah, burrito ini biasanya tuh di wrap dengan banyak banget sayuran. Makanya si burrito ini mengandung rendah karbohidrat. Jadi cocok banget nih buat yang lagi diet. Lanjut, ada sushi. Nah, sasa lover siapa nih yang suka banget juga sama sushi? Ternyata makanan khas Jepang ini juga bisa banget loh jadi andalan menu diet. Terakhir ada apel. Ternyata Kylie Jenner kalau malam-malam itu ngemilnya apel, bukan martabak manis kayak aku. Itu dia menu-menu diet ala Kylie Jenner. Menurut kamu menu-menunya cocok banget gak sih untuk mulut-mulut orang Indonesia? Tulis di kolom komentar.